Hai guys, balik lagi bersama Kilik Gembel, Gembel Pembasmi Sultan. Hari ini hari Selasa, sekarang tanggal 6 Oktober jam 21.47 malam. Tadi gue nggak mau ngerekam sih guys, tapi kali ini kejuaraannya, wah seru banget dah. Gue deg-degan sih, gue deg-degan banget. Ini Vanessa lawan Kilik sekarang. Jadi tadi gue bet diri gue sendiri 10 doang guys, nggak tahu siapa yang akan menang. Tadi sih di guild pada ini, pada bilang, pada nanya ya siapa yang akan menang lawan Vanessa. Menurut gue sih, kayaknya Vanessa sih gila, susah banget guys. Gue serang dia 5 kali di arena, kalah terus guys, karena dia ada Ice Beast ya. Tiap kali gue serang dia, nih kena buku nih. Oh enggak, itu main gak kena buku. Biasanya kena buku guys, dan itu parah banget sih. Kacau gila. Oh, gila, sakit banget. Mainannya dia 2 dark, 2 light, sama pan. Biasa Ray Sultan. Ini gua kena lagi. Pan gua kena stun lagi, aduh. Untung masih ada Dionysus nih. Dionysus gua ada anti-crit. Anti-crit 1, baru 1 sih. Tapi lumayan lah daripada nggak ada. Gila, sakit banget nih Tok, parah. Terus sama ada perlindungan Raphael, nggak takut. Tapi abis ini nih, giliran keempat nggak ada perlindungan Raphael, mampus nih. Penuh lagi ya. Terus, waduh, nah. Gila, dia rune-nya parah banget sih guys. Dia rune-nya parah banget. Ada impact 3 sama reach 3 gitu. Rune bersinarnya. Kacau. Tes. Yes. Aduh. Nah, mantul. Save, dodge. Mantul. Mantul, mantul, mantul. Harus gue update nih kayaknya Ray gue guys. Terus nih, mikir dulu. Aduh gak mati. Panik. Oh menang loh. Oh menang loh. Wah gue menang loh. Wow, gue menang loh. Wah, gila guys. Wah, gue pengen ini guys. Bentar guys, gue mau ini dulu. Persiapan, aduh 2 detik. Gak keburu, ya. Gak keburu ganti. Aduh, taruh Dionysus lagi di depan. Tapi gak apa-apa sih sebenarnya sih. Kali ini 80% menang. Kali ini 80% menang. Gua nggak berani janji ya, gua nggak berani janji ya. Kalau kalah, gua ntar dihujat-hujat. Tadi 80% kalah, gua yang menang. Coba ini sekarang 80% menang. Siapa yang menang nih? Telur, musuh bebuyutan. Kalau gue bisa menang lawan telur, langsung jadi rank 1 nih. Kayaknya udah lama nih gak rank 1 di kejuaraan. Sejak merger nih gue belum rank 1 guys. Semoga lah kali ini lah. Ini yang bet 50-50 banget nih. Ada yang bet gue tuh tambahan. Oke, semoga menang ya, semoga menang ya. Aduh, Dionysus kenapa taruh depan nih? Gak apa, Dionysus gue lumayan kuat kok. Lumayan kuat. Ada anti-crit. Tis. Diam.
Tidur, nah sedap. Nah, mati kau pan. Mati kau pan. Oh enggak. Us, mantul, mantul. Mantul. Oh, langsung abis guys. Langsung abis. Langsung abis. Masih bisa gak dia menang? Fender agak ini sih guys, agak sulit ditebak. Soalnya kalau misalnya gua dua healer gua kena stun bisa gawat sih sebenarnya sih. Tapi harusnya menang sih. Harusnya. Swings gua mesti pakai hero yang bisa bertahan kalau lawan ini guys. Kalau lawan hero yang ngincer attack tertinggi, karena swings gue lumayan lemah ya. Kena Loki aja bisa langsung mati, kena Venus plus Hera bisa langsung mati. Kemarin gue abis itu ya guys, gue abis upgrade Fenrir sama Cynthia di Elora dan gue lumayan suka sih guys. Gue nggak jadi nggak gampang kalah gitu. Coba kita lihat nanti di kejuaraan. Wah, gue sih demen banget sih. Dan untungnya menang. Akhirnya menang juga setelah sekian lama gak menang. Pusing. Oke, mantul. Apa itu yang sedihnya? Auto content. Kenapa nih pada benci nih? Ya gitulah, kalau gagal bet emang ini sih guys. Oke, di konten kali ini kita akan melakukan sesuatu ya yang sudah tertunda-tunda. Yang pertama itu kita lagi ada event ini guys, lagi ada event summon ya. Lagi ada event summon. Kemarin gue kira lagi ada event ini, lagi ada event upgrade juga, ternyata lagi nggak ada ya. Gue kira ada sih. Apa salah ingat? Di Elora kali. Udah keganti-gantiin guys. Udah ke... Mantul. Udah ke tukar-tukar sih. Oke. Ini... Lantai 88. Sebenernya kemarin bisa lantai 89 sih. Cuma gue males. Mana ya? Kok gak ada ya? Gak ada ini. Gak ada event upgrade. Ya udah, kita hari ini akan gacha guys. Kita akan gacha. Kita incer 600 kurang menarik ya. Kayaknya gue mau incer 400 aja sih. 600 gelang armor penetration bintang 5. Butuh-butuh nggak butuh sih. Udah ada set speed soalnya. Kayaknya gue nggak mau ngincer ini aja. 400 aja guys. 400 aja. Oke. Coba kita sekarang summon. Gue ada 140 slot ya. Oke. Mari kita mulai. Gue mau ngincer apa? Gue mau ngincer... Sebenarnya gue kalau event upgrade, gue udah bisa upgrade sih. Gue bisa upgrade Cynthia, gue bisa upgrade ke B10. Siapa lagi ya? Hades bisa ke B6, B8 doang sih. Kayaknya calon di upgrade ke B10 sih si Cynthia ya. Soalnya nggak ada lagi yang bisa ke B10 gue. Ya udah, gue mau incer Cynthia aja kalau gitu. Gue mau incer Cynthia aja kalau gitu. Oke, mari kita summon. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dapat apa aja bersyukur. Yang penting gue punya bahan untuk ke B11 aja. Oke, gue ada 540 scroll. Mari kita summon 400 kali. Mulai dari sekarang. Yo, Cynthia dah. Atau apa dah, terserah. Yang penting bintang 5 aja.
Oke, 10 dapat 0, 10 belum dapat. 20 dapat 1, 20 dapat 1. Apa aja? Bintang 5, bintang 5. Enggak incer apa-apa kok. Berbaik hatilah yo, berbaik hatilah yo. 30 dapat 1. Ini harus dapat gratis. Enggak, belum sekali lagi. Waduh. 40 dapat 1. Ini gratisan nih. Oh, belum loh, sekali lagi. Udah 50 baru dapat 1. Astaga, 50 dapat 2 ini gratisan. 60 dapat 2. 1 banding 30 ya. Suram nih, suram nih. Enggak bisa jampi-jampi lagi. Enggak punya jampi-jampi gua untuk beginian. Untuk sama ini. 3. 3 mantul, 3 dari 70. Oke, mantul, 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 mantul. 4 dari 80 langsung mantul. Okelah, okelah. 4 dari 80 sekarang ke 90. Ayo, ayo bintang 5, bintang 5, bintang 5. Ayo, ayo, iyo, kasih gua bintang 5 dong. Ini udah ke 90, sekarang ke 100. Masih baru dapat 4 ya. 5, 5 dari 100 mantul. 1 banding 20 masih rata-rata ya. Masih normal. Oke. 110. 6 dari 110 udah mantul nih, guys. Udah mantul. 6 dari 110, yang penting kurang dari 1 banding 20 aja. 6 dari 110 ya. 6. Ayo, satu lagi. Guys, guys, mantul, guys. Mantul, mantul, mantul. Dikasih jalan nih kayaknya sama si Iyo nih. 120 ya, dapat 7. Mantul sekali. Sekali 10 kali lagi. Yuk, ayo. 8, ayo 8 ke 8. Ayo, aduh. 130 baru dapat 7. Udah dapat 7, lumayan lah ya. Bersyukur, bersyukur. Ayo, mantul, mantul. 8, 8 mantul, 8 dari 140 udah di bawah 1 banding 20. Oke, kita ini dulu, guys. Wah, mantul banget nih, gila. Tadi gue deg-degan sih di kejuaraan sih. Jadi enggak konsen. Gila, gila. Serem banget, guys. Kejuaraan sekarang sih serem banget sih. Sejak merger, aduh. Jadi serem, guys. Tidur tidak tenang. Oke. Gila, akhirnya nih momen yang ditunggu-tunggu nih, event upgrade. Soalnya bintang 3-nya sekarat banget, guys. Bintang 3-nya sekarat banget, guys. Bintang 4-nya kebanyakan. Gila, karena nggak ada tumbalnya bintang 3-nya. Oke, sekarang gue punya, baru punya 40-an slot. Ada lagi nggak yang bisa dikombain? Coba kita, fragmentnya kayaknya banyak banget deh. Fragmentnya kayaknya banyak banget sih. Tuh, coba kita lihat bintang 3 yang bisa kita combine. Air banyak banget tuh. Air banyak banget. Oke, air nih. Oke, kita lanjut ngegacha.
masih perlu 354 lagi sampai scroll gue sisa 140 ya. Oke, mari. Ayo, bintang 5. Bintang 5. Kita tadi udah 8 dari 140 ya. Oke, 8 dari 140. Oke, lanjut. 8 dari 140. Sekarang udah ke 150, sekarang 160 ya. 8. 9 dari 160, guys. Mantul, tumben gue diberkati dapat pan pula. Oke, lanjut. Guys, dikasih guys. Wow, mantul, mantul. Tabur garam. Ini saat yang tepat untuk tabur garam, guys. Beuh. Kalau kalian belum join grup Discord-nya, monggo join ya, guys. Beuh, mantul. Kita bahas tentang Idle Legends dan Elora's Raid di sini, guys. Dan kita juga banyak main Among Us ya. Oke, mantul, mantul. Ini 11 ya. 11, mantul, mantul. 11 dari berapa tadi? 540. 11 dari 170. Wah, gila. Yo, baik banget nih tumben hari ini nih. 11 dari 170 ya. Oke, mantul. Lanjut. 12 dari 180. Wah, gila guys. Gila, 1 banding 15 guys. 12 dari 180. Wah, gila. Ini berkati banget nih hari ini nih. Mantul ya. Oke. 13 dari 170. Wah, kacau. 190. 17 dari 100. Berapa sih ini? 12 ya. Wah, kok tiba-tiba gue hilang ketan. Tadi Rafael 11, 12. Oh, 13 ya. 13 dari 190 ya. Oh, mantul, mantul. 13 dari 190. Oke. Okay. 13 dari 200. Lanjut. 13 masih. Oh, 14 dikasih dark pula. 13. 14 sekarang ya. 14. 14 dari 210. Wah, gila, mantul, mantul, mantul. Ayo lagi-lagi. Lagi. 14 dari 220. 14 dari 230. Masih 14. 15, mantul nih kayak gratisan deh. 15, mantul, mantul. 15 dari 240. Oke. Oh, penuh. Oke, gua combine lagi. Oke, kita lanjut lagi. 15 ya guys tadi ya. Lanjut. Lanjut. 16 dari berapa nih? 16 dari 250. 16 dari 250. Mantul. Ayo lagi.
16 dari 260 ya. Oke, ini ke 270 masih 16. 16 masih. Oke, 16 dari 270. Waduh. Ayo dong. Ini gratisan nih harusnya nih. Apa belum? Oh, belum. Sekali lagi berarti. Ayo dong, ayo dong. Yang bagus. 17 ya. 17 dari 290. Sekarang ke 300. Aduh. 300 ya. Terus 310 ya, masih 17. Eh dong. Kok hokinya hilang? Kok hokinya hilang sih? Oke, gua mesti ini lagi, guys. Combine lagi. Oke, kita lanjut lagi, guys. Tadi 17 apa 18 ya? Wah, gue udah lupa. Oke, lanjut. Oke, tadi 17 ya. Lanjut. Kita sekarang udah summon 316. Berarti kita tinggal butuh 86 kali lagi. 84 kali lagi ya. 84 kali lagi. Sampai scroll kita. Ya, 80 dihitung aja. 74 kali lagi abis ini. Kita sekarang ke 17. Oke, 64 lagi. 18. Oke, 18, mantul. Lanjut. 54 kali lagi. Masih 18. Lanjut. Masih 18. Ini gratisan nih. Enggak, belum. Sekali lagi baru gratisan. Eh dong. Yang bagus dong. Ke 19 apa? Oh, German Gun. Oke. Okay. German Gun. Oke. Okay. 34 atau 44 kali ya. Oh, mantul. Ini ke 20 ya. Aduh, gila gue udah lupa banget, guys. Oke, 20 deh. Oke, okay, lanjut. Oke, kita tinggal perlu summon 16 kali lagi, guys. 14 kali lagi, guys. 14 kali lagi. Oke, marilah. 14 kali lagi. Oh, mantul. Ini nomor 21 ya, guys. Ke 21. Wah, mantul. 21. Kita udah summon 100 udah 390 kali ya. Tinggal 4 kali lagi nih, guys. Oke. Okay. 1 2 3 Ya, 3 nih. 3 aja. Soalnya nanti gua mau nunggu gratisannya kan masih sehari kan. Iya. Yeah. Harus irit, guys, harus irit. Terima dulu. Wait. Telur putih. Udah lama enggak dapat telur putih nih. Semoga dapatnya bagus ya. Oke, kelihatannya sih next upgrade B10 kayaknya gua akan upgrade Cynthia ya, karena enggak ada lagi sih yang bisa di-upgrade, guys, tadi gua bilang. Belum ada lagi yang bagus soalnya. Dan Cynthia bisa lumayan bagus ya buat temenin vendor gue yang B10 nih.
lumayan buat arena CS. Oke. Kita dapat 21 dari ya hampir 400 kali summon lah ya. Lumayan guys, lumayan 1 banding 19 nyaris 20. Lumayan lah. Tumben Io baik nih. Oke. Sekian dulu video dari gua hari ini guys. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya gua semangat terus bikin konten. Share juga ke teman-teman kalian atau ke guild member kalian kalau misalnya ada konten gua yang bermanfaat. Supaya guild kalian bisa semakin berkembang dan semakin berjaya. Amin. Komen juga di bawah guys kalau misalnya gua ada salah langkah, gua ada mungkin tadi gua salah hitung atau gua melakukan hal bodoh atau gua kurang informasinya yang gua sampaikan. Bisa komen aja di bawah, atau kalian mau tanya Ray, mau tanya apapun, atau mau request konten, bisa komen aja di bawah. Terus bagi kalian yang belum join, kalian juga bisa masuk ke sini. Kita banyak bahas hal tentang Idle Legends, tentang Eloras Raid, update-update di server Jepang, di server China, dan seterusnya guys. Bisa masuk aja ke sini, linknya ada di deskripsi bawah ya guys. Thank you banget semua udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Duh.